ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi penolakan etnis Rohingya. Dalam video tampak massa memasuki kawasan penampungan sementara pengungsi Rohingya di Balai Mosraya Aceh. Video ini terjadi pada Rabu 27 Desember 2023. Dalam video tampak mahasiswa berlarian menuju bawah bagian gedung. Tanpa menghiraukan imbauan petugas, mereka langsung berlarian menuju tempat pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan saat dikerumuni oleh massa, beberapa etnis Rohingya sedang melaksanakan salat zuhur berjamaah. Beruntung para mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa BM Nusantara itu berhasil ditahan oleh petugas dan ditenangkan oleh penanggung jawab dan koordinator aksi.